وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيْ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Dan apabila Luqman berkata kepada anaknya dan dia berpesan kepada anaknya, wahai anakku, jangan kamu syirikkan Allah, kerana syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jangan syirikkan Allah, itu nasihat pertama. Itu ilmu pertama yang wajib bagi setiap seorang daripada kita untuk ajar anak dan juga isteri kita. La tusyrik billah. Jangan kamu syirikkan Allah. Jangan kamu syirikkan Allah. Kita berjaya dalam bab ini, langkah pertama kita betul. Kita gagal dalam bab ini, kita fail langkah pertama kita. Ramai di kalangan masyarakat kita, anak baru lahir, kita pasang tangkai. Sebab apa pasang tangkai? Selamat dia. Sebab apa pasang tangkai? Dia tak kencing malam. Sebab apa pasang tangkai? Nanti dia tak kena panahan mata orang. Sebab apa pasang tangkai? Nanti dia tak kena gangguan jin. Kita buat syirik. Man 'allaqal tamimah faqad asyrak. Siapa di antara kamu yang sangkut gantai, rantai, sangkut tangkai, faqad asyrak, maka dia telah syirik. Siapa yang buat benda tu, dia fail pendidikan pertama. Walaupun anak dia berjaya, walaupun anak dia tidur malam, tak ada ifrit kacau anak dia, tapi dia gagal. Sebab dia bukan berlindung dengan Allah. Dia ajar anak dia, benda paling penting kau mesti takut dengan jin ifrit. Benda paling penting kau mesti takut dengan iblis. Benda paling penting kau mesti percaya bahawa tangkai ni lah bagus. Dia gagal dalam langkah yang pertama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nasihat untuk diri saya dan kita sekalian. Kadang-kadang kita selalu sebut ke anak kita, jangan pergi dapur, pergilah ada jin. Jangan masuk bilik sorang-sorang, pergilah ada hantu. Jangan keluar rumah sorang-sorang, nanti kena colik dengan bunian. Kita sedang menanamkan dalam jiwa anak-anak kita untuk takut. Takut bukan kepada Allah, takut kepada makhluk. Kita salah. Luqman ajar anak dia, benda pertama dia ajar, la tusyrik billah, jangan buat syirik dengan Allah, kerana syirik itu adalah kezaliman yang besar.